Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantal Ecu. Jadi di video kali kita bermain game Roblox lagi, dan kali ini gue kembali bermain game Bloxsprout atau di server Bloxsprout Ecu ya, yang dimana sesuai judul dan sesuai kata di sini, kalau gue akan kembali melanjutkan konten trading ya cuy, yang dimana di sini ternyata ya dari hasil konten trading kemarin banyak dari kalian tuh yang suka sama konten ini, dan juga banyak yang ngasih tahu tentang kayak Devil Fruit kilo permanen itu bisa dapet Devil Fruit apa ya, bahkan ada yang trade control kan, terus kata kalian tuh kenapa nggak diambil aja. Sebenarnya pengen gue ambil cuman karena ya gue pengen tahu dulu gitu ya, jadi ya kayak gitu loh cuy. Dan ini tadi gue lagi record tiba-tiba anus kayak gini, bang lo pengen permain Buddha nggak? Oke kita jawab ya, boleh, coba kita lihat ngasih nggak gitu kan, coba jangan cuman ngetik doang kamu. Ini gue nggak tahu ya, ini di luar ekspektasi gue nih, gue lagi intro gitu kan, tiba-tiba langsung diajak trade gitu ya. Nih udah kita diem di sini, kita diem coba. Coba gue pengen tahu gue, iya pengen tahu tuh. Ayo gue pengen tahu gue. Ya kan apa maksudnya coba-coba permainan diem di sini, gue segala macem tuh kan. Gak tau lah cuy, gue nggak ngerti cuy. Ya pokoknya coba kita kasih fruit deh. Dia minta fruit katanya. Coba kita kasih kuake. Fruit kuake. Kita lihat apakah ya apakah nih sirip BBN tiba-tiba bilang mau apa namanya mau fruit ini tiba-tiba ada yang pipi-pipi. Apalagi lah coy ini coy. Buset dah. Apalagi gila ini tiba-tiba muncul tuh. Loh gak bisa tuh. Ya kan apalagi nih banyak mau nih. Tolonglah, gue baru juga pengen mulai konten trading nih, tiba-tiba muncul-muncul kayak gini nih. Apa nih Ecu ya. Tapi ya udahlah ya, bagi gue magma. Lah ini magma loh, mau ngasih apa coba, tolonglah. Saya ingin memulai nih, ingin memulai konten trading, tiba-tiba ada yang bilang mau ngasih perut permanen. Duh katanya Buddha. Kok main di publik lucu ya, kayaknya harus mencoba pakai akun yang utama sih, main di publik sih lucu juga ternyata main di publik ya. Ya jadi ini gue tidak tahu ya konten ini akan menjadi konten trading atau bukan, cuman yang jelas gue lagi intro tiba-tiba ada yang datang gitu, terus tiba-tiba ada yang bilang mau ngasih permanen. Saya mah mengiyakan saja, pengen tahu gitu apakah hanya omong kosong atau tidak. Kita tunggu saja cuy. Ya udah ngetik sih, tapi ya udah lain aja cuy ya. Lah tidak jelas. Gue tuh bingung loh sama orang-orang tuh terkadang kayak awalnya tuh getiknya sudah mantap sekali ya kan tuh, lihat kamu duitnya tidak berjalan gitu, apa sih gak jelas ya cuy ya. Pokoknya udah gitulah ya, jadi ini intermezzo aja, kita bertemu dengan orang Indo ya, itu gue tidak tahu itu kenapa, tapi kita coba cari server lain lagi kayak kemarin cuy. Ini mudah-mudahan gue bisa dapat level fruit yang gue mau cuy ya. Syukur-syukur dapat Buddha, cuman kalau nggak dapat Buddha tolong, ini berisik banget ya, mohon maaf cuy. Intinya kalau nggak dapat Buddha setidaknya gue dapat level fruit yang memang rarity-nya gede dah, gitu aja ya, yang harganya lumayan mahal gitu. Jadi kita lihat gue ke server California deh. Ayo cuy, ini gue udah masuk di, aduh apa ya, ya Allah baru juga masuk tiba-tiba pipi kentut kuda. Kenapa sih gue tuh mau trading gitu, kenapa pipi gitu. Astagfirullahaladzim cuy, ini coba kan kasih tahu gue deh, kenapa ya maksudnya kayak sekarang tuh tempat trading tuh susah banget cuy, asli cuy susah banget. Kenapa ya cuy ya, kayak apa ya, gue tuh kayak mau nyari trading tuh susah banget sekarang, kayak gue udah keliling-keliling ke server A, server B, server C, server D gitu ya, itu gue gak nemu gitu, nemu paling cuman demi apa Venom, masa sih Venom. Yang gue tahu kalau gue ambil ini gue big win ya, cuman gue gak tahu, coba kita accept. Wah tidak mau dia cuma mau pamer ternyata cuy. Gak apa-apa ya, intinya kayak gitulah ya, intinya sekarang tuh susah banget cuy nyari apa namanya ya, sekarang tuh susah banget nyari server yang memang tuh banyak orang trading, gue gak tahu kenapa susah banget gitu kan. Jadi gue dapat Phoenix ya di sini, Phoenix sama Love gue gak mau sebenarnya sih, karena dari konten kemarin juga dari kalian tuh gak ada yang bilang gitu kalau Phoenix sama Love itu tuh bisa win gitu, malah kalian tuh nyarinnya lebih banyak kayak udah bang ambil aja ya kontrol gitu. Jadi makanya nanti mungkin kalau dapat kontrol, gue bakal ngambil kontrol. Nah nanti kedepannya bakal kita apa ya, bakal kita coba cari yang baru-baru lagi gitu cuy, yang bagus-bagusnya lagi gitu ya. Tapi suka-suka dapat Buddha sih ya, kalau nggak dapat ya udah lain aja cuy. Ini intinya sepi banget ya, gue nggak tahu gue harus nyari di mana lagi. Cuman kayaknya kita bakal pindah server aja deh ya. Dan ini sebenarnya ada satu lagi sih yang ini belum gue coba. Cuman ya udahlah, kita tunggu dulu sampai si HTK ini beres cuy. Habis itu ntar kita baru ganti server lagi ya. Coba kan komen di bawah ya cuy ya, server mana sih yang harus gue coba cuy untuk gue bisa nyari tempat trade yang pas gitu ya. Terus sekarang susah banget cuy, gak mau nyamperin gua, coba mohon maaf boy bro. Nah gitu dong, sini. Nah gitu dong, saya nunggu kamu dari tadi, mohon maaf nih. Nah coba ya kita lihat ya, si HTK ini bakal ngasih apa ke gua cuy. Mudah-mudahan sih dapetnya yang bagus ya. Intinya itu cuy, kalau gak dapet Buddha setidaknya kita dapet yang retail lebih gede lah, setidaknya itu aja deh. Walaupun gak dapet Buddha gak apa-apa, ya gak sih cuy. Nah gak, udah gak mau. Oke sekarang waktunya kita bakal pindah ke server lain cuy. Oke ini gua sudah di server Tokyo, dan ya seperti biasa
Gua tidak melihat lagi ada orang yang trading di sini. Gua nggak tahu kenapa sih. Kayak udah memang kuring gak sih sekarang tuh trading ya tempatnya. Atau gue yang nggak tahu cuy. Maksudnya server pastinya tuh di mana ya? Lihat deh si Van Gunggu ini mengkalo ngasih apa dia nih? Dia cuma diem doang loh. Dia kayaknya nggak tahu ini mau ngasih devil fruit apa. Mudah-mudahan sih dia ngasihnya yang bagus cuy ya. Atau gue nggak tahu sih dia ini gimana gitu konsepnya. Dia diem doang kayak gini. Hey, dih. Gak jelas aja. Gak ada yang peduli cuy ya. Sekarang orang-orang tuh trading sudah tidak peduli tau gak lo. Sudah tidak mau gitu. Kenapa ya cuy ya. Lah kita cari server lain aja. Kayaknya memang lebih baik server California deh. Oke cuy, sudah masuk di server California. Dan alhamdulillah gue melihat ada beberapa orang yang trading cuy. Akhirnya dari tadi yang gue lihat tuh cuman 2-1. Sekarang aduh syukurlah, bagus lah ya. Walaupun gue gak tahu juga bakal dapat apa, tapi setidaknya kita ada teman trading gitu ya. Tidak bau-bau banget lah kayak tadi gitu. Dan ini kok maaf, kok dia diem? Lah DC bro, gimana nih cuy? Gak ada yang peduli dengan saya. Karena capek banget sih cuy trading ya. Orang tuh kayak gak peduli banget sekarang kalau mau trading gitu. Kayak ya udah gitu. Lihat nih, mumpung ada yang nyamperin ya, kita lihat. Dia mau trade apa? Kontrol. Oke kita accept coba ya. Nih gua accept. Sok, ayo. Tuh gak mau kan? Gak mau kan? Emang gak mau. Susah cuy. Kayak memang kemarin aja itu yang pas gue trading tiba-tiba langsung dapat kontrol tuh. Emang pas itu doang aja cuy. Semuanya aja di situ. Udah kita di sini cuy. Tuker sama dia nih. Dia mau gak coba? Tuh. Hey bang, kamu mau graffiti kah? Cuy, ini kalau gue ngambil graffiti nih win atau enggak cuy? Gue gak berani sih berani ngambilnya. Karena gue takutnya loss nanti. Akhirnya kalau mau gue kembangin tuh susah cuy. Gue takutnya gitu ya. Menurut kalian gimana cuy? Gue gak tahu sih. Cuman yang jelas gak dulu kali ya, kita skip dulu deh ya. Karena gue takut juga. Karena gue nunggu komen dari kalian aja deh. Kalau kalian bilang kayak, bang kalau tuker sama graffiti, tuker sama kontrol atau di atasnya tuh gak apa-apa, bagus. Gue takutnya loss karena gue tidak mau rugi ya cuy. Ya lagian juga siapa juga cuy trading yang mau rugi. Aneh juga kalian. Buset, segercep tuh gue lihat. Gantian dulu bro. Ya sudah, iya sono. Ya duduk aja semua, duduk. Nah, coba. Sah. Astagfirullah. Bro, udahlah bro. Nih, maksud gue gini. Kalau udah tuh ya udah gitu. Kenapa sih? Udah tuh ya udah gitu. Masih aja gitu kan. Kita lihat. Dia bakal ngasih apa ke gue cuy. Kalau misalnya Buddha, kontrol atau di atasnya tuh gue ambil cuy. Minimal 3 juta ke atas itu kita ambil cuy ya. Walaupun gak tau lah sebenernya. Tapi kalau graffiti itu gue masih riskan. Antara win atau loss itu gue masih riskan. Gue masih belum berani ya. Tapi ini masih ada orang baru ya. Si Minispok. Ah itulah pokoknya. Kita tungguin aja deh. Kita tungguin dia cuy. Nah gitu dong. Enak nih kayak gini. Aduh. Udah punya cuy. Gak bisa cuy. Udah punya cuy. Coba bang. Coba siapa bang. Satu lagi bang. Hey. Mini. Sini mini. Come. Mini come. Kayaknya dia gak mau deh cuy. Kayaknya dia gak peduli deh. Tuh. Ya gue gak dipeduliin, sedih banget. Anjir. Yalah kita ganti server lain ya. Kita ganti server California yang lain deh. Oke cuy. Ini adalah server terakhir. Gue sudah mencari di 5 tadi 5 server sebelumnya. Itu sepi banget cuy. Sumpah sepi banget ya. Jadi yaudahlah ini terakhir ya. Kalau tidak dapat ya sudah lah ya. Memang kayaknya sekarang sudah susah buat trading. Jadi mungkin nanti ini permainan kilo bakal gue coba untuk di konten berikutnya aja ya. Semoga dapat cuy. Ini orang lamun lagi di tempat duduk. Astagfirullah. Pusing deh. Eh dong. Ini berisik banget cuy. Sumpah cuy. Berisik. Sumpah berisik. Ih. Apa sih? Lah love tiba-tiba. No. Skip. Gak mau bang. Love itu jatuh banget masalahnya. Anjir kalau love. Walaupun dia abis di rework atau di revamp jadi lebih bagus. Cuman boring aja gitu menurut gue. Ya kalau harganya 3 juta kan masih oke lah. Cuman kalau tadi enggak. Aduh gue gak tahu cuy. Udah lah ya. Bagian dulu untuk video kali ini. Ya gue gak tahu lah ini. Gue harus nyari di mana untuk server trading. Coba komen di bawah ya cuy. Menurut kalian kayak, bang server trading itu caranya di sini. Ntar coba bakal gue cari. Jadi intinya gitu untuk video kali ini. Makasih banget buat saya meskipun. Apalagi yang ada skip. Makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy. Sekian untuk video kali ini. Kalau minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.